Ini masih di peternak ya. Ini yang ngurusi adik saya sekarang, peternak ayam. Ini yang ngurusi lah ini. Ini jago-jago siapan-siapan ini yang lumayan bagus ya. Nah, dengan kaki yang kering, kaki-kaki kering. Nah, pakai jalu hitam. Jago ini yang jali. Ini yang jali dan itu para peternak yang sekarang dirawat adik saya. Ini itu yang umbaran, itu yang warna hitam, ada paranetnya, itu umbaran. Sebelah sini ini ada jago, ada diri, ada yang ada bangkok, blacker juga, pama juga ada. Selain ayam, saya juga membuat gantangan perkutut ini di sini. Kalau pagi saya gantang di sini, dan di ini koleksi bapak dulu, ini ke Gelombang Cinta dulu, zamani Gelombang Cinta ini. Ini yang bahan-bahan perkutut, bahan ini untuk penjinaan saya kasih keluar. Lalu itu perkutut pada bunyi semua ini, pada bunyi semua. Ya, bekur-bekur sekarang. Aku lihat bekur. Aku lewat malah bekur gitu. Di selain ternak ayam-ayam pakoi, bangkok, Burma, saya juga koleksi burung perkutut. Burung perkutut lokal, khususnya perkutut lokal, tapi ada juga satu perkutut crossing, dan yang di luar itu yang sudah saya siapkan untuk lomba maupun lakber maupun lakpres, yang sudah saya kerodong. Nah, ini ada dua, yang ini dua, yang ini satu. Itu yang sangkil itu satu saya sendirikan, dan ini beberapa piala yang ada di perkutut sangkil ini. Nah, ini ono kan njer. Nah, inilah. Loh, ini perkutut yang sudah saya siapkan, saya kerodong karena untuk menjaga stamina, untuk menjaga kondisi burung perkutut agar tetap birahinya itu agar tetap awet, agar stabil. Itu yang di luar itu crossing. Karena mendung ya, saya kerodong tadi kan mau hujan terus, saya kerodong. Ini yang crossing birahi. Yang baru menemukan visa ini jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe gratis, tidak berbayar. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.